dahulu. Yang lurus kita akan terus cantum ke badan. Yang ini kita akan jahit ke tangan dahulu. Lepas jahit ke tangan, potong. Bila dijahit, tangan kita akan cantum ke sini. Lepas tu, yang ini bahagian pesak atas, kita cantum dahulu di tangan. Macam jahit pesak dengan kikit baju kurung tradisional. Dah cantum begini, kita cantum badan pesak ke ni. Ke tangan pesak terus cantum ke badan. Ini adalah kurung permaisuri. Okey, untuk kurung pahang ni kita ceraikan pesak atas, pesak bawang. Yang ini kita buang. Ini kita ambil 4 keping. Sebelah 2 keping, lagi sebelah 2 keping. Masa nak ambil kain, okay, kita lipat kain. Ni kan lipatan kan? Yang lurus ni, okey, di sini yang bahagian lurus ni adalah tanda lipatan. Okey. Tanda lipatan kita letak pada kain. Ha, ni kalau contoh kain tak muat, kita luruskan je lah. Tapi kalau misal kata kain tu banyak lebih, orang tu kurus banyak lebih, ni yang kita boleh kembangkan lagi. Ni kan ada banyak lagi kain kan. Mungkin kita boleh daripada sini, kita terus kembang je begini. Tapi ni saya tunjuk contoh dia kalau kain tu ngam-ngam eh. Seperti ni. Basi nanti tambah pada kain. Ini untuk saya tunjuk contoh je. Setiap pola semua tak ada basi lagi saya buat. Ini adalah kain. Bila dibuka, dia jadi begini. Okey. Pesak tadi